Ya kan ada yang suka, kita kan butuh rakyat jelatanya juga. Mimik lagi. Hai Ranslowers, emang benar kata orang-orang tidak ada manusia sempurna, termasuk Ravina Gita. Tapi dari mereka kita bisa belajar untuk berbesar hati di segala keadaan. Seperti hari ini yang kedatangan Ari Kriting dan Indah Permatasari jadi bintang tamu di Saurans. Meskipun dulu sempat ramai perkara diangkatnya Ravina Gita sebagai ikon PON untuk mempromosikan Pekan Olahraga Nasional ke-20 secara nasional, tapi mereka malah dihujat habis-habisan gara-gara salah paham mengenai ikon dan duta PON. Tapi salutnya Ras tetap menjalin silaturahmi tanpa ada dendam sedikit pun. Ya kan ada yang suka, kita kan butuh rakyat jelatanya juga. Filmnya udah mau tembus 10 juta nih asalnya. Ada lagi di daerah sama Ari, gue udah lihat iklannya. Kakak bos. Masih sholat pertengahan tahun. Terus patah. Gila kesukaan istri. Tanggil tinggal di apa? Dingin. Yang harus selalu ada kalau buka puasa biasanya selalu ada. 1, 2, 3. Oke. Satu loh. Kalau kesukaan standar. Kalau kesukaan itu satu. Boleh makanan, boleh minuman. Ada dua sih. Oke. 1, 2, 3. Ini favoritnya apa anda? Selain Ari Kriting dan Indah Permatasari, hari ini Ras juga kedatangan Alda dan Arafah meskipun gagal ketemu Rayaza. Padahal tahun lalu kocak banget dari semua orang yang jadi bintang tamu Saurans, cuma Alda yang jadi musuh bubuyutannya aja. Pokoknya UMKM ke Saurans gratis. Tidak dipungut biaya, kita support UMKM ya. Ya. Caranya gampang, tinggal DM aja ke Instagramnya Saurans. Katanya bayar GoPay kemarin. Itu kalau ke lu, lewat lu kuratornya. Aku mau nyatuh Saurans buat Ramadhan ya. Iya. Aja juga aja. Sementara Rafata dan Rayanza hari ini off dulu dari Saurans karena pengennya sahur di rumah aja. Yang tadi diperlihatkan Susrini kalau Rayanza tetap bangun setiap sahur mau masuk TV atau enggak. Mimik lagi. Menu sahur kesukaan AA ayam bacem titah. Enak boy. Sambil meremelek. Tuh. Ah. Hmm. Ampun, sih lo.